pasal Abah Bos. Dan aku pun tak kenal siapa Abah Bos. Faham? Aku pun tak kenal dia siapa. Dia YouTuber ke dia apa ke, aku tak kenal dia siapa. Tetapi aku hanya menyatakan bahawa jangan sebut racism di dalam live streaming. Ah, okay bang. Kalau kau pun terasa, aku pun minta maaf kalau kau menyebabkan kau terasa ataupun apa. Salam perkenalan Daddy Hood. Aku tengah settle ni. Kau relax je. Aku settlekan jap. Baik bang, dia salah dalam hal ni. Nanti saya tegur je bang. Saya pun menentang resis. Saya pun tak suka resis. Dia macam ni. Abah Bos ni, dia baik kan? Dia baik orang dia. Dia sebenarnya dia orang yang bagus. Dia bagus. Dia mungkin time tu dia tengah hype kan. Dia tengah tak betul, tengah otak dia jadi biol ke apa kan. Jadi kita aduh, gaduh pula. Jap aku nak settle hal ni jap dekat showgun. Aduh, ai orang ni. Dah melarat. Jap guys, kita pergi. Jap. Ni memang tak ada. Kalau macam sampah. Aduh, dah lah bang, jangan marah bang. Resis. Ya. Terus kuat. Aku dari belakang jap. Dah dapat batu-batu dalam TPP tau. Itu konten je bodoh. Tahu aja jadi aku tak jealous pun view dia 28,000. Aku peduli apa kau ingat aku bantak sangat view ke? Kenalan saya. Ha. Permohonan maaf. View aku 40 ya tadi. Aku menyatakan pada view aku saja. Kenapa kau yang sibuk sini? Kalau kau tak buat hati keluar lah. Dia push aku close. Kau siapa nak tegur pun? Perlu ke kat public? Aku bukan public pun. Pergi kat daddy. Marah. Dah bergaduh kat sini. Mana gil? Abang kenapa mama ke apa? Sabar. Tak apa bang. Umur berapa Akmal? Kita orang budak kelas belakang je. Entah. Dia sibuk kenapa kat sini ni? Apa Daddy Hood kata? Daddy Hood kata apa? Daddy Hood. Salam bang, on behalf kedalam saya iaitu Abah Bos. Saya minta maaf ya bang, salam kenal. Daddy Hood, aku respect kau. Aku tak salahkan kau orang semua, tak salahkan apa. Faham tak? Maknanya ada satu paragraf pada awal itu dinyatakan pasal racism. Kau so kat situ tu perlukan. Dia perlukan what we call it pembetulan ataupun dia perlu menyatakan apa benda yang dia cuba nyatakan dekat situ. Situ bila dia trigger on public, bagi aku adalah aku menentang 100% on racism dan aku menyatakan suara aku. Faham? Okay, Daddy Hood, dengan aku dengan Daddy Hood tak ada kena-mengena langsung pun. Tak ada apa-apa. Aku tak ada konten nak buat apa kat pasal Daddy Hood pun. Aku pada awal aku hanya happy-happy saja. Tapi ada orang menyatakan pasal Abah Bos dan aku pun tak kenal siapa Abah Bos. Faham? Aku pun tak kenal dia siapa. Dia YouTuber ke dia apa ke, aku tak kenal dia siapa. Tetapi aku hanya menyatakan bahawa jangan sebut racism di dalam live streaming. Okay bang. Kalau kau pun terasa, aku pun minta maaf kalau kau menyebabkan kau terasa ataupun apa. Salam perkenalan Daddy Hood. Aku tengah settle ni. Kau relax je. Aku settlekan jap. Baik bang, dia salah dalam hal ni. Nanti saya tegur je bang. Saya pun menentang resis. Saya pun tak suka resis. Nanti saya tegur dia bang. Mungkin khilaf dia kat situ. Alright. Tak apa. Aku hanya bercakap pada 40 orang saja tadi. 40 orang saja. Nanti itulah lah. Kita cakap je. Okay, minta maaf guys. Itu saja. Itu saja aku mengatakan. Aku hanya menentang. Aku hanya mengeluarkan apa yang aku katakan bahawa racism adalah ayat yang tak boleh kau sebut di dalam live streaming ataupun kau punya influencer. Sebagai influencer tak boleh sebut, tak boleh mengajak sebagai racism. Jangan gigil. Daddy Hood, salam perkenalan. Terima kasih Daddy Hood. Kalau dia tak nak minta maaf pun tak apa, tak boleh buat apa. Faham? Itu terpulang pada dia. Itu pandangan dia. Aku terima pandangan dia. Aku menghuraikan pandangan dia saja. Kenapa gaduh bang? Jangan gaduh. Kalau kau tak boleh terima pandangan aku, kenapa kau nak hentam aku? Mencarut pun keluar. Ramai budak-budak ni tengok. Abah Bos fan. Daddy Hood, ayo goyang-goyang. Kasih happy. Happy je ke Daddy Hood?
Kalau benda yang salah kita tegur, aku tegur lah. Mungkin kau rasa tertegur cara aku begitu. Ya, yeah, okey je bang. Tunggu kerja ni. Tolong jilat Daddy Hook pula. Daddy Hook, aku respect dia sebagai swimmer yang famous di Malaysia. Aku tak ada kena-mengena dengan dia pun. Aku tak tegur pasal dia pun. Apa hal yang ramai-ramai ni? Aku pun tak tahu benda dia orang buat ni. Nanti dia minta maaf, dia ada terbuka. Itu pula pada dia, Daddy Hook. Memang konten dia begitu. Kalau dia nak minta maaf, dia minta maaf. Kalau dia tak nak, dia tak boleh buat apa orang kan. Aku hanya rakyat Malaysia yang menyatakan asal aku saja. Yang buruk datang daripada kita, manusia. Yang baik datang daripada Tuhan, Daddy Ho. That's correct. Betul bang, betul. Daddy Ho tak perlu bagi aku 1000 star. Aku boleh nampak kau punya nama. Susah bang, susah. Kalau tak nak, kalau ni komen tengah ramai. Dia ada nama, takkan nak tunjuk sikit benda baik. Okey nak tegur, tapi muka kariat tu aku tak berhati. Monyet terbang. Muka aku memang begini. Aduh, asyik marah. Ada kemuri dengan ramai-ramai. Aku pun tak tahu kenapa dia orang. Yang lain marah-marah kenapa, tak tahu. Sabar abang, sabar. Benda boleh bincang, Okey dah guys, settle kan, saya dah settlekan dah. Saya dah settle lah. Minum dulu air bak, tu aku memang begini. Apa bos tu ada PS5 macam sonat ke? Tak ada kena-mengena. Dua-dua aku support, korang cari makan guna cara ni. Aku bukan cari makan guna cara ni kecil nakal. Takkan tempat cari rezeki nak gaduh, ini bukan tempat aku cari makan kecil nakal. Takut geng tiba-tiba ramai ni. Jom main dadu. Abang dengar ada okay, siapa handsome? Boleh. Nggak cakap je. Minta maaf secara terbuka dah. Simple. Oh, okey ni ni. Cakap je. Aku, saya ni macam ni. Cikgu sonat. Memang karakter macam gini guys. Sama macam abang-abang sekali. Memang betul. Tetapi aku hanya tegur pasal resi saja. Karakter dia yang lah. Aku tak tegur pun. Tengok balik pada awal stream ni. Apa aku tegur? Orang ke Cobain. Okay guys, okay. Ya, ada orang buka cerita tu yang manjang tu. Itulah, aku tak tahu nak cakap apa tadi. So, kesimpulannya guys, kita sebagai orang yang handsome guys, kita kena relax-relax one corner je, okay? Dia, macam ni. Abah Boss ni, dia baik kan? Dia baik orang dia. Dia sebenarnya dia orang yang bagus. Dia bagus. Dia mungkin time tu dia tengah hype kan? Dia tengah tak betul, tengah otak dia jadi biol ke apa kan. Jadi kita pun tak boleh nak buat apa kan. Saya itu pun di luar bidang kawalan saya kan. Tapi itulah kawan-kawan gak. Aku answer relax, betul. Aku answer soal relax, betul Eric. Betul. Macam saya kawan dengan semua orang lah. Saya tak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban kan. Semua. Overall saya kawan. Even Rohingya pun kalau baik dengan saya kawan. Pak Resis nak relax, mantap tadi. Tak, saya pun anti Resis. Saya pun tak suka benda Resis. Saya pun bukannya orang menukung Resis. Dan aswat. Ha, tapi macam abang bos tu kalau salah dia, saya cakap dengan dia minta maaf lah kan. Tu lah macam dia relax. Betul. Saya dengan semua orang saya respect. Silap dia, kalau dia memang silap dia Resis tu, memang silap dia lah. Tak ada pun saya cakap dia tak silap. Betul lah Ghafari Azim. Betul. Jadi Ghafari Azim Ah, Ghafari Azim. Kenapa muka dia merah tak pasti? Itu orang dah ada macam tu. Kau tak respect siapa weh? Aku respect semua orang. Semua aku respect. Macam saya kawan dengan semua orang. Saya tak kisah. Allah, kenapa, saya Awi ke, macam Solos pun kawan dengan semua orang. Saya, kita banyak juga bekerja dengan bangsa-bangsa lain. Kita tak ada pun ni. Filipin, semua kawan. Even apa flag kemenangan pun kita kawan, jangan risau. Geli. Semua rakan-rakan Chinese Sabah Boss yang ada dekat Facebook, yang dekat luar, yang dekat Malaysia, di Sabah dan Sarawak, semua Abah Boss nak minta maaf sangat-sangat sebab Abah Boss mungkin telah
tersalah cakap itu hari, mungkin ada berbau rasis. Abah Bos nak minta maaf sekali lagi kepada semua brother-brother and sister yang berbangsa Chinese. Minta maaf sangat-sangat. Yes, salah dari aku dan aku patut merendahkan diri untuk minta maaf dengan korang. So aku minta maaf sangat-sangat sekali lagi. So harap korang dapat delete semua video-video yang boleh menyebabkan kita terus berusuh. Jadi kita clearkan semua benda ni dan kita terus berjuang dalam e-sport gaming bersama-sama dan terus menaikkan dan memeriahkan e-sport gaming Malaysia. Jadi Abah Bos harap korang terus support Abah Bos. Kepada budak-budak streamer yang berbahasa Chinese pun terus support Abah Bos. Thank you. Harap korang terus bagi peluang untuk Abah Bos terus berjuang dalam e-sport gaming. Love you all.